Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua memainkan sebuah lagu menggunakan keyboard ya, piano keyboard. Lagu yang mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah menyanyikannya dari Viera yang berjudul Kesepian. Kita akan coba pakai iringan piano keyboard ya secara sederhana. Jangan lupa kita tekan tombol grand piano di sini supaya menjadi iringan piano. Kebetulan saya pakai kok, ini saya tambah additional sustain, tambah pedal sustain ya di bawah. Kalau teman-teman ada Yamaha PSR biasanya sudah bisa disetting ya di functionnya itu untuk bisa additional sustainnya langsung dari keyboardnya. Oke, lagu ini kita akan coba ya menggunakan nada dasarnya Do sama dengan C. Lagu ini berirama 4 ketuk ya. 4 ketuk itu artinya dalam satu birama ya, ada garis ke atas ketemu garis ke atas yang notnya itu ya, pada notnya itu satu birama. Itu nilainya 4 ketuk ya. Seperti itu maksudnya 4 ketuk. Kita akan mainkan lagu ini secara sederhana ya. Tangan kirinya itu hanya menggunakan 2 bass saja dengan irama 4 ketuk ya. Kalau C dia seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu aja ya. Kalau F seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Fa yang di sini ketemu fa yang di sini F. Kemudian rendahnya dia G, sol ketemu sol ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada chord lainnya yaitu D minor. Seperti ini ya, re ketemu re ya, 1, 2, 3, 4 ini D minor ya. Ada E minor ya, ini mi ketemu mi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu ya. Kemudian ada tambahan juga tadi nanti ya, chord G ya, G minor itu teman-teman blok aja ini kelingkingnya, jentiknya di sini ya, sol. Kemudian jari tengahnya naik hitam nih ya, naik hitam di sini, la naik setengah hitam. Kemudian jempolnya di sini. Nah ini G minor ya, di blok aja ini seperti ini G minor. Kemudian nanti ada A, sebentar ya kotanya itu cuma mampir sebentar, di blok aja ini la ketemu la. Ya seperti ini ya. Banyak ya kotnya, ada kurang lebih 7 ya, 7 atau 8 ya. Oke, kita akan coba ya lagu ini secara sederhana. Saya ada kasih tanda oren, panah hijau ya, seperti itu batas kita mempelajari perbagiannya ya. Not di awal ya, sebelum not di awal itu kalau C sama dengan Do atau Do sama dengan C itu masih mudah ya, Do-nya di sini ya. Mainnya masih putih semua. Terus ya, makin ke kanan makin tinggi ya. Dia note tertingginya di sini kalau nggak salah re ya, re yang di sini ya, re yang ada titik ya. Oke, seperti itu ya. Note di awal itu sol mi sol mi mi re sol sol ya, batas panah warna oranye ya. Di mana kamu, di mana gitu ya, lagu dari Viera ya. Gitu ya, tangan kanannya ya. Nah, seperti itu ya. Tangan kanannya, tangan kirinya dia dari C ke G, sol mi sol gitu ya. Kemudian ke G, mi mi re sol sol. Iya, tinggal campurin ya, tinggal campurin, tinggal gabungin aja ya. Seperti itu sudah dapat ya. Sol mi mi re sol sol. Selesai ya, batas panah warna oranye. Lanjut bagian selanjutnya, ada batas panah warna hijau ya. Do fa fa mi fa re gitu ya. Do di sini ya. Ya, tangan kanannya seperti itu ya. Tangan kirinya F ya. F kemudian ke G. Do fa fa mi fa re. Seperti itu ya. Kalau kita gabungkan dari F ke G ya,
Dapat kita ya satu baris pertama. Lanjut baris kedua, ada batas panah ping tua ya. Sol mi sol sama ya kayak di atas ya. Sol mi sol, tangan kanannya ya. Mi mi re sol sol, seperti itu ya. Tangan kirinya dari C ke G. Sol mi sol, itu ya. Mi mi G re sol sol. Kalau kita gabungin. Lanjut ya, batas panah warna oranye sama kayak yang di atas ya. Do fa fa mi fa re. Do fa fa mi fa re. Kalau tangan kanannya seperti itu, tangan kirinya dari F ke G ya. Do fa fa mi fa re. Kalau kita gabungin ya, F ya. Do fa fa itu ya. Cukup mudah ya bait pertama, teman-teman tinggal gabungin saja. Lanjut bait yang kedua ya. Ada batas panah warna hijau ya. Sama ya, masih note-nya tangan kanannya. Katanya pergi sebentar gitu ya, kurang lebih nyanyinya ya. Sol mi sol mi mi re sol sol. Tangan kanannya ya. Tangan kirinya dari C ke G. Sol mi sol sol sol. Kita gabungin ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut birama selanjutnya. Do fa fa mi fa re, batas panah warna oranye ya. Ternyata lama gitu ya. Do fa fa mi fa re. Tangan kanannya, tangan kirinya dari F ke G. Ternyata lama. Itu ya, kalau kita gabungin. Do fa fa mi fa re. Selesai baris pertama bait kedua ya. Lanjut baris selanjutnya masih sama ya notnya, ada beda sedikit sih. Sol mi sol la sol re la sol gitu ya. Sol mi sol. Tangan kanannya dan tangan kirinya dari C ke G ya. Sol mi sol la sol re la sol. Gitu ya kalau kita gabungin ya. Ya, batas panah warna pink tua ya. Lanjut batas panah warna biru ya. Do fa fa mi fa sol, menunggu kamu gitu ya. Tangan kirinya F ke G. Do fa fa menunggu kamu. Do fa fa mi fa sol, kita gabungin ya tangan kanan dan kiri. Ya, selesai. Lanjut ke ref ya. Refren yang baris pertama itu sol re do re mi sol ya. Jangan pergi pergi lagi gitu ya. Re tinggi di sini ya. Sol re sol sol re do mi sol ya. Sampai mi ya, tertinggi di sini ya. Kelihatan masih ya mi-nya ya, sini ya mi-nya ya. Tangan kanannya seperti itu, tangan kirinya dari C ke E minor. Ya, batas panah warna oranye ya, selesai ya refrainnya ya. Lanjut ya, selanjutnya batas panah warna biru muda ya. Sol re re mi fa. Oh, sampai fa yang sebelah kanan ya. Saya geser dikit ya, kelihatan ya. Ah, di sini ya. Saya geser dikit. Sol re do mi fa ya. Fa tinggi ya. Aku tak mau sendiri.
gitu ya, kira-kira ya nyanyinya ya. Tangan kanannya, tangan kirinya dari G minor di blok aja gini ya. Sol re do, re do A, re hanya sebentar, mi fa, G minor, gitu ya. Kita coba pelan-pelan ya. Nah, G minor ya. Sol re do, re do, re, ya. Sol G minor ya. Sol D minor. Nah, gitu ya. Selesai baris pertama ya. Lanjut bawahnya, fa mi re do si do, sol la si sol do, gitu ya. Batas panah warna biru tua ya. Fa mi re do si do, fa mi re do si do. Tinggi ya. Sol la si sol do, gitu ya tangan kanannya. Ada F minor ternyata ya. F minornya di blok aja ya, telunjuk jentiknya di sini, jadi tengahnya di sini, jempolnya di sini ya. Fa mi re do si do, E minor, sol la si sol, A minor, do. Seperti itu ya. Kalau kita gabungin ya. Di blok ya, F minornya ya. E minor. A minor, A minor. Iya, selesai ya batas panah warna biru. Lanjut, batas panah warna kuning. Sol la fa la fa la fa mi re re ya. Sol la 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 fa la la fa la fa la. Coba kita ulang ya. Gitu ya. La fa la fa la mi re re. La fa la fa la fa mi re re. Seperti itu tangan kanannya, tangan kirinya dari D minor ke G. La ba la ba la ba. Oh sorry, sol la D minor ya. La ba la sol la ba la ba la ba mi re re ke G ya. Lanjut ya, kita gabungin ya. Dari D minor ke G. Seperti itu. Tinggal diulang lagi ke atas ya. Diulang lagi refrennya. Sama ya notasinya. Demikian ya secara singkat memainkan lagu Kesepian dari Viera. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.